Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia yang dirahmati Allah, kali ini kami akan membagi solawat yang luar biasa mustajab. Solawat ini cocok untuk saat ini yang lagi mewabah virus corona. Solawat ini dinukil oleh Ibnu Abi Hajlah dari Ibnu Khatib bahwa ada seseorang yang saleh mengabarkan bahwasanya membaca solawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mencegah penyakit taun. Ibnu Hajlah berkata, aku mendapati penyakit taun pada suatu tempat, maka aku pun berbanyak membaca solawat ini, sehingga aku diselamatkan dari penyakit yang mewabah tersebut. Insya Allah, dengan membaca istiqomah tiap hari solawat anti corona ini, kita akan terhindar dari segala macam wabah. Inilah bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholatan ta'simuna biha minal akhwali wal afat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyi'at. Yang artinya, ya Allah, curahkanlah solawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad dengan solawat yang dengannya Engkau lindungi kami dari segala mara hiruk pikuknya bahaya dan bencana dan membersihkan kami dari semua keburukan. Insya Allah, saudara-saudari pendengar setia yang dirahmati Allah, mari istiqomahkan membaca solawat ini. Solawat anti wabah, solawat anti corona. Insya Allah keluarga kita bahagia, keluarga kita tenang, keluarga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan istiqomah membaca solawat, insya Allah kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.